Kota Jambi pada tahun 2021 ini telah banyak melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Salah satunya pembangunan dan renovasi drainase yang telah dirasakan signifikan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Komisi 3 DPRD Kota Jambi menilai pembangunan tersebut sudah masif dan semakin membaik. Pada tahun 2021 ini, Kota Jambi telah banyak melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Pembangunan di Kota Jambi tentunya juga tidak terlepas dari sorotan DPRD Kota Jambi yang berperan sebagai pengawasan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang membidangi soal pembangunan terus melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Dikatakan Junedi Singarimbun, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, bahwa pembangunan di Kota Jambi saat ini dinilai masif dan juga sudah terlihat baik, di mana Pemkot Jambi juga terus berupaya melakukan peningkatan kualitas di bidang pembangunan. Politik Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pembangunan yang terus dilakukan Pemkot Jambi secara bertahap saat ini di bidang cipta karya, seperti pembangunan dan renovasi drainase di sepanjang jalan Kota Jambi, pembangunan ini juga sudah signifikan dirasakan oleh masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya banjir di Kota Jambi. Di tahun 2021 tentu kita ketahui bahwa infrastruktur kita cukup signifikan. Dimana waktu itu di situ ada cipta karya di 115 miliar, ditambah PT SMI 140 miliar. Tentunya kalau kita lihat di daerah lain, di 11 kabupaten kota Provinsi Jambi, infrastruktur Kota Jambi cukup masif ya, pembangunannya cukup terasa bagaimana pemerintah kota untuk membangun infrastruktur di masyarakat. Yang jelas seperti panjang jalan di Kota Jambi ada 560 km, saat itu ada drainase di 128 km. Tentunya itu merupakan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, dan tentu di situ ada perbaikan, perawatan dan sebagainya. Nah, itu yang kalau kita lihat memang pembangunan infrastruktur di Kota Jambi yang kita rasakan juga, yang dirasakan masyarakat memang cukup signifikan yang kita dengar dari masyarakat dan juga kita lihat di Kota Jambi. Ditambah kemarin ada pembangunan dana dari SMI ada 140 miliar untuk pembangunan beberapa tahapan pembangunan, tentu juga langsung dirasakan oleh masyarakat nanti di bulan 12 nanti semua pembangunan selesai, termasuk juga terminal, termasuk juga jalan pedestrian dan lain-lain. Tentunya nanti di 2022 tentunya langsung bisa dirasakan masyarakat apa yang telah digucurkan dari PT SMI. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.